Hai guys, welcome back to my channel Edi Dahlan. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, terima kasih atas dukungannya selama ini. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman menuju suatu tempat yang oke punya. Namanya adalah Grand Madani Hotel. Terus ikutin saya ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Grand Madani Hotel. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi di dalamnya.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di room 313 tipe suite room milik dari Grand Madani Hotel. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di room 313 ini adalah yang pertama, yaitu adalah spring bednya dengan ukuran king size bed, jadi untuk 2 orang. Selanjutnya di sisi kiri dan kanan dari spring bednya ini sudah ada nakas atau meja kecil, di mana di bagian nakasnya ini sudah dilengkapi dengan telepon. Berikutnya ada remote TV dan remote AC, dan ada perlengkapan sholat seperti sarung, mukena, dan sajadah. Berikutnya di bagian atas spring bednya ini teman-teman sudah dilengkapi dengan 2 lampu tidur, dan ada semacam karya seni atau lukisan yang menambah keindahan room ini. Selanjutnya kita menuju ke bagian atas nih teman-teman. Di bagian atasnya ini sudah dilengkapi dengan AC, pastinya berfungsi dengan baik. Sekarang kita menuju ke bagian sisi kanannya nih teman-teman. Di bagian sisi kanannya ini sudah ada sofa. Berikutnya di bagian depan nih teman-teman, ini sudah dilengkapi dengan ada 2 cermin yang cukup besar. Di antara 2 cermin sudah ada TV layar datar dengan berbagai macam channel. Selanjutnya di bagian bawahnya ini sudah ada meja yang memanjang. Di bagian mejanya ini teman-teman sudah ada tisu, Al-Quran, buku menu, teko listrik, mineral, kopi, teh, dan cangkir. Selanjutnya di bagian bawah nih teman-teman sudah dilengkapi dengan ada sandal, kulkas, bak sampah, dan kursi. Selanjutnya di bagian pojok sisi kirinya ini teman-teman, ini sudah dilengkapi dengan lemari tempat menaruh pakaian dan ada brankas. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin berselancar di dunia maya pastinya akan sangat mudah. Kenapa? Soalnya di sini sudah ada free wifi. Dan berikutnya, setiap kamar yang ada di Grand Madani itu sudah dilengkapi dengan perlengkapan alat sholat. Berikutnya ada arah kiblat. Pastinya kamar semua di sini ini nyaman dan bersih. Semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandinya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar mandinya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di kamar mandinya adalah yang pertama, yaitu showernya, pastinya berfungsi dengan baik. Selanjutnya di bagian sisi kiri dari showernya ini sudah dilengkapi dengan sabun dan sampo. Selanjutnya kita menuju ke bagian kiri nih teman-teman. Di bagian atas ini sudah dilengkapi dengan handuk dan gantungannya. Berikutnya ada cermin yang cukup besar. Berikutnya ada wastafel. Di bawah wastafel ini teman-teman sudah ada laci yang berisikan gelas, sikat gigi, dan pasta gigi. Di bagian bawah ini sudah ada bak sampah. Selanjutnya di bagian sisi kiri dari wastafelnya ini sudah dilengkapi dengan kloset dan ada tisu. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di room 323 dengan tipe deluxe room milik dari Grand Madani Hotel. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di room 323 ini adalah yang pertama, spring bednya dengan ukuran queen bed, jadi untuk 2 orang. Selanjutnya di bagian sisi kiri dari spring bednya ini sudah ada sofa. Berikutnya di bagian sisi kanannya ini sudah ada nakas atau meja kecil yang dilengkapi dengan telepon, remote TV dan remote AC, dan perlengkapan sholat seperti sajadah, sarung, dan mukena. Selanjutnya di bagian atas dari spring bednya ini sudah dilengkapi dengan 2 lampu tidur. Sekarang kita menuju ke bagian depan. Di bagian pojok kiri depan ini teman-teman sudah dilengkapi dengan lemari tempat menaruh pakaian. Selanjutnya di bagian samping kirinya sudah dilengkapi dengan cermin yang cukup besar. Berikutnya ada TV layar datar dengan berbagai macam channel pastinya. Nah, sekarang kita menuju ke bagian bawah nih teman-teman. Di bagian bawahnya ini sudah ada meja. Di bagian meja yang memanjang ini teman-teman sudah dilengkapi dengan tisu, Al-Quran, buku menu, cangkir, teko listrik, mineral, kopi, dan teh. Selanjutnya di bagian bawah mejanya ini sudah dilengkapi dengan ada yaitu kursi, bak sampah, kulkas, dan ada sendal. Nah, selanjutnya di bagian belakang nih teman-teman, jadi ada cermin yang cukup besar.
Berikutnya di bagian atas sudah ada AC, pastinya berfungsi dengan baik. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, jadi setiap kamar yang ada di Grand Madani Hotel ini pastinya kamarnya sudah bersih dan nyaman dan dilengkapi dengan perlengkapan sholat dengan arah kiblatnya pastinya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin berselancar di dunia maya pastinya akan sangat mudah. Kenapa? Soalnya di sini sudah ada free wifi, jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandi yang ada di room 323 ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar mandinya. Dan bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di kamar mandinya adalah yang pertama, yaitu showernya, pastinya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, di bagian sisi kanan dari showernya ini teman-teman sudah dilengkapi dengan sampo dan sabun. Berikutnya kita menuju ke bagian sisi kanannya lagi nih teman-teman, sudah ada wastafel bersama cermin. Berikutnya di bagian atas cermin ini teman-teman sudah ada yaitu gantungan bersama handuk. Berikutnya di bagian bawah wastafel ini sudah ada lacinya yang dilengkapi dengan gelas. Berikutnya ada perlengkapan mandi seperti yaitu sikat gigi dan pasta gigi serta sanitary bag. Berikutnya di bagian bawah ini teman-teman sudah ada bak sampah. Berikutnya, ini sudah ada kloset dan pastinya ada tisu. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di room 210 dengan tipe superior room milik dari Grand Madani Hotel. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di room ini adalah yang pertama, yaitu spring bednya dengan ukuran queen bed, jadi untuk 2 orang. Selanjutnya di sisi kiri dan kanannya itu sudah ada nakas atau meja kecil yang dilengkapi dengan telepon. Berikutnya ada remote TV dan AC, dan di dalam nakasnya itu sudah ada perlengkapan sholat seperti sajadah, mukena, dan sarung. Berikutnya di bagian atasnya ini teman-teman, jadi itu sudah dilengkapi dengan 2 lampu tidur dan ada semacam karya seni yang menambah keindahan room ini. Selanjutnya kita menuju ke bagian depan nih teman-teman. Di bagian depannya ini teman-teman sudah dilengkapi dengan AC, pastinya berfungsi dengan baik. Selanjutnya di bagian depannya ini teman-teman sudah dilengkapi dengan ada 2 cermin yang cukup besar. Berikutnya di bagian tengahnya ini sudah ada televisi layar datar dengan berbagai macam channel. Berikutnya di bagian meja yang memanjang ini teman-teman sudah dilengkapi dengan ada tisu. Berikutnya ada Al-Quran. Berikutnya ada buku menu nih teman-teman. Berikutnya di sini ada teko listrik, ada mineral, kopi dan teh, dan ada cangkir. Berikutnya di bagian bawah mejanya ini teman-teman sudah ada kursi, bak sampah, dan ada sendal. Selanjutnya di bagian pojok paling kanan ini teman-teman, ini sudah ada yaitu lemari tempat menaruh pakaian. Nah selanjutnya ini teman-teman perlu diketahui, Grand Madani Hotel memiliki kamar yang dilengkapi dengan perlengkapan sholat dengan arah kiblatnya. Dan selanjutnya, selain di sini kamar-kamarnya nyaman, bersih, juga dilengkapi dengan free wifi. Jadi buat teman-teman yang ingin berselancar di dunia maya, pastinya akan sangat mudah. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandi yang ada di room 210 ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar mandinya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di kamar mandinya adalah yang pertama, yaitu ada shower. Pastinya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, di samping kiri dari showernya ini sudah ada sabun dan ada sampo. Berikutnya, kita menuju ke bagian sebelah kirinya ini teman-teman. Di bagian sebelah kirinya ini sudah dilengkapi dengan yang pertama, yaitu ada gantungan dan handuk. Berikutnya, ada cermin yang cukup besar. Berikutnya, ini ada wastafel. Dan ada laci tempat menaruh gelas, pasta gigi dan sikat gigi dan sanitary bag-nya. Berikutnya di bagian bawah ini teman-teman ada bak sampah. Selanjutnya di samping kiri dari wastafel-nya ini sudah ada kloset. Dan berikutnya ada tisu.
Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Hasanah Restaurant and Lounge yang berada di lantai 2 milik dari Grand Madani Hotel. Nah, asiknya di sini teman-teman, jadi sambil kita duduk-duduk di sini breakfast sambil kita menikmati suasana Kota Mataram. Dan asiknya di sini juga nih teman-teman, karena restoran ini berhadapan dengan masjid besar yang ada di Mataram, yaitu adalah Islamic Center. Dan buat teman-teman yang ingin car free day CFD di Udayana, jadi recommended banget nih buat teman-teman, karena memang Grand Madani Hotel ini letaknya atau lokasinya berada di pinggir jalan Udayana. Keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kolamnya milik dari Grand Madani Hotel. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, kolamnya sangat luas sekali teman-teman, jadi cocok untuk keluarga. Jadi kolamnya ini terdiri dari kolam anak-anak dan kolam dewasa. Lokasi kolam ini sangat strategis teman-teman, terletak di pusat Kota Mataram. Jadi pilihan yang tepat untuk berlibur bersama keluarga. Dan kolam ini juga dibuka untuk umum loh teman-teman. Harga tiket masuknya mulai dari 15.000 saja. Dan kolam Grand Madani Hotel ini juga membuka les renang. Selain itu, dapat digunakan untuk mengadakan acara ulang tahun, arisan, reuni, perpisahan, dan masih banyak lainnya. Grand Madani juga memiliki paket candlelight dinner di tepi kolam. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sedang merayakan acara ulang tahun adik Tamir. Happy birthday ya Tamir ya. Wish all the best for you. Nah, buat teman-teman yang ingin merayakan ulang tahun di pinggir kolam, recommended banget nih buat kalian semua. Kalian bisa merayakan ulang tahun kalian di Grand Madani Hotel. Kolamnya luas, lokasi strategis di pusat Kota Mataram. Keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di ballroom milik dari Grand Madani Hotel. Kebetulan sekarang lagi ada acara resepsi pernikahan. Buat teman-teman yang ingin menyelenggarakan acara resepsi pernikahan, recommended banget nih buat kalian semua. Jadi kalian bisa menyelenggarakannya di Grand Madani Hotel. Dan perlu kalian ketahui nih teman-teman, jadi ballroom milik Grand Madani Hotel ini merupakan salah satu ballroom terbesar di Kota Mataram. Dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di Aulia Meeting Room. Perlu kalian ketahui ini teman-teman, Grand Madani Hotel dilengkapi dengan 5 meeting room. Yaitu yang pertama ada Janat Meeting Room, yang kedua ada Al Malik Meeting Room, yang ketiga ada An-Nur Meeting Room, dan yang keempat ada Firdaus Meeting Room, dan yang terakhir ada Aulia Meeting Room. Jadi buat teman-teman yang ingin menyelenggarakan pertemuan, recommended banget nih buat kalian semuanya, pilih saja Grand Madani Hotel yang pastinya keren banget. Oke teman-teman, tadi udah kita lihat bagaimana indahnya Grand Madani Hotel. Jangan lupa di like, subscribe,
and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya ya. Bye.